Kalau alhamdulillah kalau suami saya sih nggak diberhentiin. Cuman paling dia kerjanya yang berkurang. Harusnya dia 1 bulan libur cuma 2 kali. Ini bisa 1 bulan, 1 seminggu liburnya. Ya semenjak COVID sih, saya buka warung buat tambah-tambahan jajan anak saya, paling pempes, susu, itu aja. Ya bertahan sih, ya lebih irit lagi aja. Gak terlalu, palingnya saya lagi ambil, gak terlalu nafsu untuk beli ini, beli itu, paling buat makan, buat kebutuhan sehari-hari aja. Saya usaha ayam bakar Tegal. April 2019 Bapak terkena stroke. Ya alhamdulillah untuk saat ini sudah membaik. Untuk saat ini saya yang jualan, ambil alih pekerjaan Bapak. Ya udah. Insyaallah kalau perempuan bisa ya. Terhitung bulan April. April 2020 itu dampaknya luar biasa ya buat saya. Terutama pedagang makanan di jalanan ya, apalagi terus September kemarin tuh nggak ada sama sekali gitu ya, kita jalanin aja ya apapun kondisinya kan, kehidupan berjalan ya, usaha dikit-dikit ditratenin walaupun mungkin sehari cuma 3 potong 4 potong. Saya alhamdulillah dapat beras, minyak. Untuk ngurangin pengeluaran juga kan untuk beras, minyak. Masya Allah ya, mudah-mudahan jadi berkahnya buat Natur E. Kedepannya lebih baik lagi. Barakallah untuk Natur E. Terima kasih untuk orang baik yang telah mendonasikan untuk kami.